Okey, sama kembali Puan Penonton. Seterusnya kami nak kongsi kepada anda berkenaan dengan resepi gedung cak. Tu dia kalau tengok macam otak-otak. Tapi bukan tau. Ini dia. Kami nak bawakan kepada anda iaitu yang akan memasaknya semestinya bukan saya. Saya kenalkan Kak Azizah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama glamour Kak Liza boleh tak? Boleh. Okey. Okey, jadi Kak, hari ini kita ada beberapa bahan yang diperlukan untuk nak menghasilkan gedung cak ni. Bahan-bahan kita apa ni, Kak? Yang pertama sekali, nyok lah. Nyok, okey. Lepas tu tepung gandum. Okey. Tepung pulut. Tepung ubi. Tepung ubi, tepung pulut, tepung gandum dan juga inilah tadi nyok tadi. Gula merah. Okey. Gula merah kita masak sekali dengan gula putih. Rasa dia macam manis-manis. Iyalah, masuk garam sikit. Oh, ni garam sikit. Okey, jadi mula-mula kita nak kena buat apa ni? Mula-mula kita masukkan tepung. Okey. Tepung pulut dulu kan, tak kisah mana-mana. Boleh lah. Okey. Jadi kalau macam ni berapa banyak boleh dihasilkan ni, Kak? Ni dalam 30. 30 batang. Okey. Jadi bila dah hasil ni nanti kita akan tengok macam itulah kan. Di hujung sana. Okey. Jadi kemudian kita nak masukkan ubi sikit. Okey. Biasanya sesuai makan waktu bila ni, Kak, gedung cak? Dia kalau eloknya petang lah, tengah hari kan. Minum petang. Minum petang kan. Setengah orang dia tak kisah, pagi pun. Boleh. Tapi dia, dia kuih ni istimewa dia sikit sebab dia boleh tahan kadang-kadang seminggu. Lama. Seminggu kena simpan peti air. Tak payah. Tak perlu Tak perlu juga. Lepas tu kita macam kita nak ni, kita panaskan. Kalau nak masuk peti ais pun tak kisah lah kan. Tapi dia tak semudah nak orang kata nak basi kan. Dia, walaupun dia menggunakan nyok. Bagus ni. Boleh tahan lama lah kan. Boleh tahan lama. Selalu orang balik KL pun tak masalah lah. Tak basi lah kan. Tak basi lah. Elok lagi boleh doakan lah. Yalah. Okey. Dan biasanya resepi ni dah lama dah kot kan. Lama dah. Orang Kedah kat sini popular lah ni. Jadi mungkin akak boleh kongsi lah resepi ni daripada siapa. Daripada mak ke nenek ke? Daripada mak lah. Dulu mak yang mula-mula buat kan. Lepas tu kita duduk tengok mak duk buat tu. Kita tolong-tolong. Lepas tu kita pun pandai lah. Biasa pula lah. Yalah, kita pula buat meniaga. Nampak tak kan? Sebab hasil resepi daripada ibu. Okey, dah gaul-gaul bagi ni, bagi rata. Baru masukkan. Okey, letakkan main mana ni? Kita gaul-gaul dia. Menarik ni. Senang je ni nak buat ni. Yalah, senang je. Ada tiga jenis tepung ni. Jadilah dia. Okey, yang ni dia kena dia tak boleh lebih sangat kot kan? Dia manis kan? Okey. Lepas tu macam mana kita nak tahu ni? Kita dah orang kata gaul dia, dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam tu. Okey, ni kena rata kan dia? Kena rata lah. Kenapa kena pakai tepung ubi tu, Pak? Tepung dia dia kan dia bagi liat kan. Dia liat sedaplah kalau ni liat-liat ubi ni maksud ni sedap kan. Dia macam dia liat. Liat-liat sedap. Sedap kan. Kalau macam pakai tepung gandum saja tak jadilah. Tepung gandum dia jadi lain pula. Lembik-lembik. Saya mencampur-campurlah kan. Saya pasal saya dah biasa. Kalau nak sedap kena ikut resepi ni. Mencampur-campur tu. Jangan banyak tanya. Okey. Kita dah campur-campur ni. Nak kena campur gula juga, Kak? Gula tu saya dah masuk sekali dah. Sekali dengan gula merah. Okey. Jadi tak perlu campur gula dah. Tak perlu dah lah. Cuma kita kena letak garam. Garam ya. Masuk garam. Kita kata macam secubit-cubit rasa. Okey. Secukupnya garam. Tadi masing. Tak apa. Okey. Tak apa, Kak. Okey. Kita goy kan ya. Goy dah bagi rata. Bagi dia rata. Dia akan jadi macam ni. Jadi macam inilah. Lepas tu kita nak bubuh ni macam mana? Kita masuk dia nan. Macam mana nak buat ni? Macam ni. Okey. Letakkan macam tu je. Macam tu je. Berapa tahun dah Kak ni? Duk buat ni? 50 lebih dah. Lama dah. Kalau kita buat sikit tu, kita pakai lidi lah kan? Kalau dah banyak sangat ni, stapler je lah. Kan? Okey. So, ini dia caranya kan? Kena pakai dua ni.
Baru mudah. Iyalah. Kan. Kemas saya akan buat. Kalau saya buat pelik kot. Iyalah. Okey. Jadi untuk bakar ni pula buat macam mana? Lepas tu dia dah dia jadi macam ni. Okey. Kan? Kita bakar. Ah, tak perlu letak apa-apa. Ya, tak payah. Bakar macam tu je. Bakar macam tu je. Wow. Okey. Ah, sambil-sambil tu kita buat lagi lah ni. Banyak lagi. Ya. Banyak lagi yang ada ni. Akak kata tadi sehari ataupun satu bancuhan ni boleh hasilkan 30. Ya, 30. Okey. Jadi apa lagi yang resepi biasanya untuk sesuai untuk makan pagi ni, Kak? Dekat ni ya. Dekat Kedah ni. Kalau kita makan dengan ni lah kan, Gedung Cak ni. Oh, kopi makan apa? Ya, kopi O lah. Oh, sedapnya. Kopi ada, Kak? Ada kopi. Okey, sekejap kita cari kopi tu. Makan di pantai ni kan? Okey. Makan kopi. Oh, laju. Dia baru kenal. Dia, kan? Dia apa? Baru kena gu dia. Dia pasal kopi kan dia kelat-kelat. Ini manis. Dia potong kan? Kan? Jangan ambil manis semua manis. Makcik, kita santai-santai je, makcik. Kita, okey. Jadi macam ni saya nak cuba jugalah kan. Ini macam mana ni nak buat ni? Masuk. Okey. Okey, pick dulu. Macam ni? So, macam ni lah? Step. Okey. Okay. Bahagian hujung. Tadi lah. Okey, macam tu je. Mudah. Itu kejadian dia. Okey, mudah kejadian dia. Banyak kita boleh ni, sesuai lah kan. Sempat ni berniaga ni, jagi saya berniaga kat depan ni. Iyalah. Boleh. Boleh lah? Boleh. Okey. Jadi itu dia antara resepi Gedung Cak. Mudah aja untuk kita nak hasilkan bersama keluarga kan. Kalau tak tahu dah nak buat apa. Ni nak bakar ni, kalau tak ada tempat bakar ni, atas kuali boleh ke? Boleh. Boleh juga? Boleh. Mudah jugalah kan? Ya, boleh. Yelah macam saya kan, tak ada lah kan tempat bakar ni kan. Atas rumah kuali boleh. Ada yang sekarang moden ni guna air fryer boleh juga? Tak tu. Air fryer tak boleh? Tak boleh. Nanti terbakar dia punya ni. Okey, tak ada penerbit. Gunakan kuali anda di rumah ya. Okey. Kuali je. Okey. Tu dia sekejap je kan. Kak Liza kita ni dah siapkan dah. Okey. Okey, itu... kita buat sikit lagi lah. Lepas tu kita tunjuk sikit bakar tu kan. Dia. Rasa dia macam mana kak? Rasa dia liat-liat manis. Jadi bolehlah kita buka satu kan. Kita tunjuk sikit. Kita bakar dia. Kat penonton kita. Okey. Tu dia. Ni panas ni. Tu dia. Wah, bau ni pun menarik ya. Kak Liza. Yalah daun dia daun kalau daun nipah ni kalau bau, wangi sedap. Betul. Dia bau dia wangi. Kan bau wangi kan. Kalau daun lain tu dia tak bau kan? Betul. Tak menarik. Daun dia wangi lah. Ni biasanya berapa lama kak? Nak ini ni dengan api lah. Kalau arang ni dia punya bara dia banyak, cepatlah. Mas kejap ya dia. Sebab dia bukanlah nak masak sangat. Iyalah. Kan? Tapi kalau pulut ni, dia kalau masak betul-betul takut saya dia tak masak dalam. Jadi kena lama jugalah untuk pastikan dia masak kalau, lah kan. Tapi ni lah kalau api dia. Api dia cantik, sekejap ya. Ni anak-anak ada ikut tak resepi ni? Ada. Nasib baik. Nasib baik turunkan kerja tu. Yalah. Anak-anak kan? Pandai. Adik-adik semua pandai. Bagus. Okey. Kita nak tunjuk juga Kak Liza ni. Dekat para penonton kita kan. Nak buka. Saya buka lah. Ya. Okey. Macam tu je. Mudah. Kalau pakai apa tu, boleh juga lidi kan? Ya, boleh. Ni dia hasilnya kat dalam. Tu dia. Okey, kita nak rasa sikitlah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kak, makan sama-sama. Makan seorang rasa berdosa. Okey, ni dia. Macam ni. Dia macam otak-otak tapi dia bukan otak-otak. Dia menggunakan nyok kan. Jadi ada manis-manis juga lah kan. Kalau otak-otak tu macam pedas sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia manis kan? Rasa macam pulut panggang pun ada juga. Tapi dia cuma pulut dah kan. Dia bekal pulut. Ini tepung pulut dia liat dah. Betul. Tapi rasa dia macam lebih kurang lah. Cuma ini menggunakan bahan-bahan lebih je lah kot kan. Itu dia apa pun tu. Memang sedar. Ni tadi saya nak kena cari kopi. Perkara kat tepi pantai tu memang ngam lah kan. Kak Liza, kita dating lagi lah. Ya, terima kasih Kak Liza. Kopi kepada kami resepi ini. Dan terusnya.